Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manafa'a fi ulumi fi darin. Wa kufina nadban syahidun fi siyabihi allati mata fiha. Wa kufina, dan dikapankan, fi siyabihi, pada bajunya. Wa kufina, dan dikafankan, nadban, hal keadaannya sunnah, syahidun, akan orang yang mati syahid. Fi siyabihi, pada bajunya, alati mata fiha, alati mata fiha, alati mata fiha, yang ia mati padanya. Ya, jadi pakaian yang dia mati, jadi dia kapanin, dia mengkapankan, dia jenazah itu dikapankan. Jenazah itu dikafankan dengan baju yang dia lagi pakai meninggal dunia. Wal mulatakhatu bidami aula lil ittiba'i, dan yang berlumuran dengan darah itu lebih utama karena mengikut kepada cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia orang yang mati syahid. Walau lam takfihi bi'an lam tastur kulla badani tumimat ujuban. Walau lam takfihi, dan jikalau tidak sempurna ia akan dia. Jadi kain kafannya enggak sempurna untuk menutupinya, jenazahnya, mayitnya. Bi'an lam tak tastur, dengan bahwa pakaiannya, kapannya tidak dapat menutupi kulla badani, akan semua badannya. Enggak menutupi semua badannya. Tumimat ujuban, maka disempurnakan hal keadaannya wajib. Artinya ditambahin pakai yang lain. Ditambahin pakai yang lain. Kalau ada yang lain, kayak sahabat Nabi, ditarik pala, ditarik kain kafannya ke atas, kakinya kelihatan. Ditarik ke kaki, palanya kelihatan. Akhirnya ditarik ke kepala, ke atas, kakinya. Ya, kakinya kelihatan. Akhirnya kakinya ditutup pakai rumput iddikhir. Labi haririn, tidak pada sutra. Labi sahu, yang dia pakai akan dia. Li daruratil harbi, karena darurat perang. Fayunza'u ujuban, maka dicabut ia sutra, hal keadaannya wajib. Jadi dicabut dia wajib, hal keadaannya wajib. Ya, jadi kalau sutra jangan, darurat perang, soalnya enggak apa-apa dipakai. Kemudian dia meninggal dunia lagi perang, nah itu sutranya dicabut, enggak boleh buat jadi kain kafan.
Wayundabu dan disunahkan ay yulakona ditalkinkan muhtadorun akan orang yang muhtador, orang yang mau mati muhtador, mau meninggal dunia lagi sakrat. Walau mumayyizan sekalipun dia mumayyiz, ya. Sekalipun mumayyiz belum balik, tamyiz alal aujahi ditalkinkan juga tuh ya, atas kaul aujah asyhadata akan syahadah ay la ilaha illallah faqat, la ilaha illallah saja. Li khabari muslimin karena ada hadis Imam Muslim, lakinu mautakum talkinkan olehmu akan orang mati kamu. Aiman hadarahul mautu la ilaha illallah, artinya orang yang hadir kepadanya oleh kematian talkinkan la ilaha illallah. Ini hadis Imam Muslim. Jangan kita sok-sokan kagak mau nalkinin. Ini hadis Imam Muslim. Li khabari muslimin karena ada hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Sekalipun kita udah sering lagi masih hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, sering kita zikiran la ilaha illallah, jangan kita sok-sokan. Belagu amat sih kalau mau ditalkinin. Ya, talkinin la ilaha illallah. Kalau ada yang kayak begitu jangan diikutin yang begitu ya. Talkinin la ilaha illallah, jangan kagak. Kenapa? Ini ada hadisnya. Jangan kita karena udah sering talkin la ilaha illallah kemudian enggak usah ditalkinin. Talkinin tuntun, kecuali dia udah bisa, dia bisa sendiri talkin. Dia bisa sendiri mengucapkan la ilaha illallah yang enggak usah dituntun, dia udah bisa. Ma'al khabari sahihi serta hadis yang sahih man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannata ay ma'al faizina. Serta ada hadis yang sahih siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannata, masuk surga. Ini hadis sahih. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ada yang menafikan hadis ini. Ini orang wajib kita jauhin. Ada orang yang ngomong kayak begini. Masa cuma mengatakan la ilaha illallah masuk surga gampang banget? Emang gampang mengucapkan la ilaha illallah? Apa pernah kamu ngelihat ada orang mati la ilaha illallah? Pernah enggak? Saya tanya jawab, pernah enggak? Enggak. Kenapa tuh begitu? Karena saking susahnya. Iya, kalau di sinetron mah ya lain, sinetron. Kalau ada orang yang ceramah kayak begitu tuh jangan didengerin ceramahnya. Yang mana aja ceramahnya jangan didengerin. Kenapa? Bertentangan dengan hadis sahih. Sekalipun tuh orang tampaknya kayak orang ilmuwan, tapi itu bisa menyesatkan orang. Jangan diikuti. Karena sekarang banyak yang gitu-begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannata, siapa yang adalah akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Maksudnya masuk surga
ma'al faizin, bersama orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung. Wa illa, jikalau enggak bersama orang-orang yang faizin, ya. Jikalau enggak bersama orang-orang yang faizin, orang faizin itu dia selamat, dapat keselamatan, beruntung mendapati keselamatan. Jikalau enggak yang dimaksud masuk surga bersama orang faizin, maka enggak sah itu pengertiannya, ya. Kenapa? Fakullu muslimin, maka setiap orang muslim, karena setiap orang muslim walau fasikun yadkhuluha, sekalipun orang fasik masuk ke dalamnya. Iya. Setiap orang muslim sekalipun fasik masuk ke dalamnya, ke dalam surga. Walau ba'da adzabin wa in tala, sekalipun setelah disiksa, sekalipun panjang lama siksaannya, dia tetap masuk surga. Neraka dulu baru masuk surga. Artinya apa? Walaupun ada orang kagak mengucapkan akhir kalamnya la ilaha illallah, dia tetap, kalau dia muslim, tetap masuk surga walaupun mampir dulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang langsung, ya. Amin. Ya. Umur kita mudah-mudahan dipanjangin nama Allah, disehati nama Allah, mati husnul khotimah, akhir kalam la ilaha illallah. Ya. Kalau ada pembahasan seperti ini, kita berdoa sama Allah. Ya. Setiap kali ada pembahasan seperti ini, kita berdoa sama Allah supaya tadi dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan dimatikan husnul khatimah, akhir kalam la ilaha illallah. Wa qawlu jam'in, dan perkataan satu jamaah ulama, yulaqqanu, ditalkinkan juga Muhammadur Rasulullah aidan juga. Ada satu pendapat mengatakan begitu, li'annal qasda, karena bahwa maksudnya itu mau tahu matinya alal islami, atas Islam. Wala yusama musliman illa bihima, dan tidak dinamai seorang Islam kecuali dengan keduanya. Itu pendapat mardudun, ditolak. Kenapa? Bi'annahu muslimun, dengan bahwasannya dia itu orang muslim, karena bahwasannya dia udah muslim, jadi enggak jadi masalah, la ilaha illallah aja, karena sudah muslim, sudah Islam. Wa innamal qasdu, hanya saja maksud ditalkin itu khatmu kalamihi la ilaha illallah, hanya saja maksud talkin itu adalah menutup kalamnya dengan la ilaha illallah, itu aja. Bukan untuk masukin orang ke dalam Islam, bukan. Liyahsula lahu dzalika tsawabu, supaya hasil baginya pahala, supaya demikian itu pahala, supaya hasil pahala. Wa bahsu talqinihi, dan membahas talqinnya ar-rafiqul a'la. Ya, jadi sebagian ulama ada yang membahas, ya, tentang, ya, anjuran kata arrafiqul a'la, ada yang menganjurkan ini akhir kata-kata, li'annahu, karena bahwasannya dia itu kata-kata arrafiqul a'la akhiru ma takalama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan. Itu pembahasan itu, ya, bahwa di akhir kalam itu ada rafiqul a'la, itu juga mardudun, ditolak. Bi anna dzalika li sababin lam yujad, ya, fi ghairihi, dengan bahwasannya demikian itu karena sebab yang tidak didapati pada yang lainnya. Wa huwa, dan dia itu annallaha, bahwasannya Allah taala khayyarahu, memberi pilihan kepada nabi, fakhtarahu, lalu nabi pilih kalimat itu.
Wa amal kafiru, dan adapun orang kafir, fayulakonu uma qot'an, maka ditalkinkan keduanya secara qot'i, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma'al lafzi ashadu, serta lafaz ashadu. Kenapa? Diujubi, karena wajibnya ashadu. Aidan pula alam saya tibi, atas apa yang akan datang padanya. Izla yasiru musliman illa bi ima, karena tidak jadi dia itu muslim kecuali dengan keduanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ayyaqiba jama'atun ba'da dabni 'indal qabri sa'atan yas'aluna lahu at-tasbita wa yastaghfiruna lahu. Wa ayyaqiba, dan berdiri jama'atun, oleh satu jamaah. Berdiri oleh jamaah ba'da dabni, setelah dikuburin. Ini cara kita mentalkinkan. Jamaah pada diri, ya, indal qabri, di sisi kubur, saatan, satu saat, yas'aluna lahu at-tasbita, mereka meminta kepadanya akan tetap, ya, keteguhan. Wa yastaghfiruna lahu, dan mereka minta ampun untuknya. Nah, orang yang talqin duduk, orang yang talqin duduk menghadap mukanya, jadi membelakangi kiblat. Semua jamaah berdiri ngerubung berkeliling. Ini caranya nih, berkeliling. Umpama nih kuburnya, jamaah keliling. Ini yang talqinin, ini palanya. Sono kiblat, duduk di sini. Duduk di sini. Ajak ngomong. Ntar udah selesai, baru putar. Mau tahlil di sana, menghadap kiblat. Baru jamaah duduk. Ya, duduk semua. Jadi kalau lagi talqinin, jamaahnya berdiri. Ya. Lagi ditalqinin, jamaahnya berdiri. Itu caranya begitu. Kan nanti bisa satu saat kamu disuruh talqinin, begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab.